Bang, sebelum cinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makam wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu ar-rahman li tazkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa'usi nafsi awalan wa anfusakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allana minal muflihin yawma yaj'alillahu shiba 'ala al-wildan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man ra'ani faqad ra'al haqqa. Aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Saudara-saudaraku, jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur, mensehatkan badan, dan memudahkan kita mendapatkan rezeki sehingga kita dapat bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam acara memperingati hari besar Islam, Maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad yang berkat beliau mengajarkan ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan kepada kita sebarataan sehingga kita dapat bersatu yang walaupun kita berbeda-beda pendapat di bawah naungan bendera agama Islam, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah peringatan yang mulia, sebelum ulun menguraikan sedikit ceramah agama di seputar memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu ulun mengucapkan ampun dan maaf seandainya ceramah yang akan ulun sampaikan nanti terdapat kesalahan, kekhilafan baik membaca Al-Qur'an atau Al-Hadis atau riwayat yang lainnya karena ulun juga bukan ahlinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengamalkan firman-Nya Rabbi zidni ilma, yang artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kepada hamba ini akan ilmu pengetahuan setiap saat dan setiap waktu, dan kita berlindung daripada apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sebagaimana diterangkan beliau dalam sabdanya, man qalla ilmuhu kasura tiranuhu, yang artinya barang siapa sedikit mempunyai ilmu pengetahuan niscaya banyak mengatakan orang lain salah. Baiklah, mengawali ceramah peringatan Maulid pada pagi hari ini, ulun akan menerjemahkan satu ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi yang ulun bacakan di awal khutbah tadi. Firman Allah yang artinya, wahai Nabi Muhammad, padahkan kepada barataan umat, jika kamu hendak mencintai Allah, maka cintailah aku, kata Nabi,
sesungguhnya mencintai aku sama dengan mencintai Allah. Kemudian terjemah hadis Nabi yang artinya, barang siapa bermimpi melihat aku, maka sesungguhnya itu benar, karena setan tidak bisa menyerupai akan diriku. Nah, di seputar satu ayat Al-Quran, satu hadis Nabi, itu yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini dalam memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setiap datang bulan Rabiul Awal, kita kaum muslimin, kaum muslimat selalu mengadakan peringatan maulid. Padahal kalau kita hitung, kita buka buku sirah, kita buka kitab sirah, umat Islam memperingati maulid Nabi sudah lebih dari 1000 tahun. Karena menurut riwayat dalam kitab sirah, pemulaan nama adakan peringatan maulid adalah tabi'in. Waktu itu sayyidut tabi'in adalah Hasan al-Basri, Hasanul Basri. Tabi'in 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Hari ini tahun Hijriah 1444. Jadi kalau kita kali-kali kita hitung, lebih 1000 tahun sudah kita memperingati maulid. Siapa aja yang datang ke tempat kita, tuan guru, ulama, kiai, mubalik, mubalighah, ustaz, ustazah, yang menyampaikan ceramah agama memperingati maulid Nabi, yang disampaikan sendiri, itu tujuan. Memang ada kau ditambah, ada kau dikurang lagi. Tapi apa yang menyebabkan kita kada dulak-dulaknya memperingati maulid Nabi, yang walaupun yang kita dengarkan itu juga. Di antaranya adalah besar harapan kita dengan memperingati maulid Nabi akan menyebabkan diturunkan oleh Allah rahmat dan keampunannya tentunya kepada yang memperingati, yang mendengarkan, dan yang membacakan. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Manaqibul Kubra, inda zikri karamatil awliya tanzilur rahmat, yang artinya ketika kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan seorang wali, membaca manaqib wali, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan keampunannya kepada yang mengadakan peringatan, yang membacakan, dan yang mendengarkan. Ini hadis dapat kita kias, dapat kita contoh. Baru kita memperingati sejarah hidup dan kehidupan wali sudah menyebabkan turun rahmat dan keampunan. Apalagi kita memperingati maulid Nabi, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul awliya, pemimpin segala wali, makinnya benar ganal harapan kita dengan memperingati maulid Nabi. Kita yang memperingati ini akan menyebabkan diturunkan oleh Allah rahmat dan keampunannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu diantaranya yang menyebabkan kita kada gulak-gulaknya. Nah, yang kedua, menyebabkan kita kada gulak-gulaknya memperingati maulid Nabi, kita hendak meminandui Nabi. Siapa garang Nabi Muhammad itu? Apabila kita pinandu lawan Nabi kita Muhammad, maka keuntungannya sangat luar biasa gananya dunia dan akhirat. Sebaliknya, apabila kita kada pinandu lawan Nabi, bahaya luar biasa gananya. Hari-hari kita membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di dalam tahiyat sembahyang, yang artinya aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Tapi kita kada pinandu lawan Nabi, sedangkan orang naik saksi itu orang nang pinandu, orang nang melihat orang naik saksi itu. Kita kada pinandu, jangan-jangan saksi kita dipadahkan saksi palsu. Nah, kedua, bahaya orang kada pinandu lawan Nabi Muhammad.
sama-sama akidah ahli sunnah wal jamaah, apabila kita wafat, kita ditanam di dalam kubur, setelah tuntung tolakin, kena almarhum yang kita peringati selesai sehari. Setelah wafat, orang bertahan di atas kubur berikan sudah, maka datanglah malaikat mungkar nakir untuk batakun. Almarhum atau almarhumah dalam kubur itu, di antara yang ditakunakan oleh malaikat mungkar nakir, waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Apabila kita kadepi nandu lawan Nabi Muhammad, jangan harap kita kau menjawab. Paling nang menjawab kan tukang tolakin, ya tukang tolakin wa Muhammadun Nabi, ya tukang tolakin tidak maka kakak lapak di kubur. Maka cara meminandui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam. Pertama, meminandui Nabi secara zahir. Kedua, meminandui Nabi secara batin. Belum kisahkan nang zahir. Meminandui Nabi kita Muhammad secara zahir, yaitu hafal bentuk tubuh Nabi kita. Apabila kita hafal bentuk tubuh Nabi itu, maka kita akan pinandu lawan Nabi. Nah, model kita juga ya, juga kita. Kita lawas bisa pekawan 20 tahun kada terdapat. Si anu itu, si anu nang mana? Oh, si anu nang keriting, nang rupanya begini, nang batisnya berjalannya kayak ini. Oh iya, tapi ingat 20 tahun ke dalam lo karena hafal lawan bentuk tubuhnya. Mulai di kepala, kepala Nabi ada sedikit ganal sesuai lawan tubuh sidin. Kemudian rambut Nabi, rambut Nabi jadun, keriting. Dan saking keritingnya, apabila dijujut sidin, sya'ruhu bainal jumati wal waproh, rambut Nabi sampai ke bahu. Apabila dijujut, karena rambut beliau lama. Apabila kada, biasa saja. Kada nama Nabi Muhammad, gondrong kok kada. Apabila dijujut, ditarik. Kemudian Nabi Muhammad ma'atur rambut, muhallikina ru'usahu muqassirin. Kadang-kadang Nabi Muhammad bergundul, kadang-kadang Nabi Muhammad bergunting. Nah, apabila bergundul, habis kesana ada lagi rambutnya. Apabila Nabi Muhammad bergunting, maka tentunya sidin bersuruh. Dan Nabi Muhammad ikutan kita, muslimin muslimat yang sebaik-baik ikutan, sidin bersuruh pun itu juga kita menuruti. Karena menuruti Nabi, barang bersuruh, barang Nabi dituruti. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersuruh belah dua, sebelah ke kanan, sebelah ke kiri. Nah, ini kebanyakan yang menuruti bini-bini. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersuruh sebelah kanan diambil, diiringakan ke sebelah kiri. Nah, ini ke laki-laki ada, bini-bini ada. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersuruh sebelah kiri, diambil banyak, diiringakan ke sebelah kanan. Nah, ini ada laki-laki, ada bini-bini. Kadang-kadang Nabi Muhammad bersuruh ditarik ke belakang, diheringakan ke kiri atau diheringakan ke kanan, di sini menyumbung. Nah, ini laki-laki ada, bini-bini ada. Namun kita laki-laki ngarannya bahasa orang Bahari itu jambul ke ruang. Kita Bahari tahu. Apa itu nanti? Nah, itulah Nabi Muhammad cara menyuruhi rambut. Jadi kalau ada orang menyuruhi rambut ke atas cagak, di sini berkepang sedikit, di sini berkepang sedikit, itu bukan Nabi Muhammad ikutannya. Ah, jangan sampai kita kayak itu, kita menuruti Nabi. Kemudian dahi Nabi ada sedikit luas. Kemudian kaning Nabi nuniyul hajibain, seperti huruf nun tapi berbalik. Ada nun kan balik ke atas, ada kaning Nabi berbalik ke bawah. Oh, bagus. Dan bantara sini kan meraih dua atau kada bantara. Kemudian hidung Nabi tadi di dalam mulut azab dibacakan aqnari airnin. Hidung Nabi mancung tapi nang mancung ujungnya aja. Kada lawan terantang-terantangnya mancung, mancung tuh kada. Ada kayak Arab biasa, biasa kan suka terantang kasih mancung. Ada Nabi ini aja ini ya biasa. Makanya orang Arab jarang bisa cangkir nang halo-halo cangkirnya.
Kenapa? Nu cangkir ganda bisa lama sok inum atau buat hidup. Nyala halus cangkirnya. Kemudian pimpin Nabi musyarraban bihumrah. Bercampur kami merah-merahan tapi asli. Kemudian bibir Nabi ini iya benar huruf sadah tasdid. No, betul. Dan tipis saja bibir Nabi. Kemudian gigi Nabi 32 bersih dan bersusun kayak mutiara. Dan Nabi Muhammad bersikat gigi saat tiap kali hendak sembahyang karena sikat beliau siwak. Kada sikat odol atau kada. Dan gigi Nabi ini luar biasa putihnya. Apabila berhadapan orang lalu Nabi tak torehin ketawa, maka memancar cahaya gigi Nabi ini ke muha orang tadi. Maka jadi obsoden itu teng. Kemudian Nabi Muhammad berjabis, berjabik, tabal jabik sidin. Dan Nabi Muhammad berjenggot, dan jenggot Nabi Muhammad kada lebih daripada seganggam sidin. Nah itu artinya janggut nang sunat. Namun kita berjanggut sampai ke pusat, mana bedanya luarik. Kemudian Nabi Muhammad Nabi Syarif. Nabi Muhammad kada basa singot. Ulun kada menyindir orang basa singot kada lah. Memadahkan Nabi Muhammad tuh kada basa singot. Kalau pina-pina bini-bininya kejadian kata pindang arakan kayak orang berceramah. Alhamdulillah guru jar ulun malam tadi tada apa mimpi tada dapat Nabi Muhammad sesenggot sidin tabal banar. Lain paling Muhammad Nabi higa rumah gitu. Kemudian Nabi Muhammad kuku sidin kuku laki panjang, bukan berkuku panjang, bukan kuku laki tadi ngalamnya. Dan Nabi Muhammad mengirisi kuku diawali dengan tunjuk tangan kanan dan sin memotong kayak wadai gagatas tajam, tunjuk tengah jari manis jari kayak kelingking kiri. Jadi jemanis, kiri, tunjuk tengah, tunjuk ibu kiri, ibu kanan, pahabisan. Nah, kayak itu Nabi Muhammad mengirisi kuku, dan kayak itu juga mengirisi kuku baptis. Nah, dan Nabi Muhammad kadakawa dipadahkan tinggi, kadakawa dipadahkan rendah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad apabila tatatai orang yang tinggi Nabi dua jari. Di zaman Nabi ada yang paling tinggi, cuma bukan dalam kitab sirah, adalah Sidin Abbas, awak Sidin hampir 3 meter setengah. Tinggi banar. Orang mah ini kan ada ikhra. Dan orang mana khasat, tinggi banar awak Sidin. Satu saat tapa imbai turun di masjid, tapa imbai lalu Nabi, bapak tinggi Nabi dua jari. Di zaman Nabi ada manusia kardil, ngarannya Ibnu Mas'ud. Kardil itu kan tua tapi halus. Bapak satu saat apa imbai turun lawan Nabi di masjid. Bapak tingginya tetap dua jari. Dan kada ada apa-apa diputar Nabi, kada kayak mikrofon ada putar ini naik ke atas, putar ini turun ke bawah, kada ada diputar-putar sini. Namun kita awak randang ketatai nang tinggi. Iya banar tupai mengalikit tangkap. Ha kada kawa besar kalau. Inilah nang disebutkan dalam Maulid Basyaron la kal basyar, manusia tapi kada seperti manusia biasa. Karena cahaya lampu, karena cahaya matahari, karena cahaya bulan, karena cahaya yang lain-lain, Nabi Muhammad kada bahambayang. Kenapa? Karena sinin nuran fauqa kulli nur, cahaya di atas segala cahaya. Itu Nabi Muhammad. Lawan kita yang himung-himung misalnya berujar alhamdulillah ada juga ulun menuruti Nabi ulun wah ini karena ambayang karena cahaya lampu matahari bulan kada ambayang lagi. Oh jangan himung-himung itu tanda parak mati. Apabila bercaramin kada ada lagi ambayang muha dicaramin lampu kada ada lagi cahaya itu jangan kemana-mana itu yang dua hari mati. Karena itu sudah sebertaan artinya nur yang di awak kita dicabut sudah. Atau tinggal gulik tertinggal tanah aja lagi. Ini mengimong. Nah inilah Nabi kita, bentuk tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
apabila kita hafal, kita bayangkan, kita hayalkan, maka kita akan tamimpi kepada Nabi. Karena orang bermimpi itu orang bekas mayat, orang bekas keasikan, itu nak mau bermimpi pun kada patuh, maulah tamimpi. Patuh-patuh kada, kenal kada, tamimpi, padahal harap itu. Itu dusta aja. Nah, apabila kita mengenai oka itu kan Nabi kita, oka itu kan Nabi kita, oka itu kan Nabi kita, hafal, kita hayal terus. Nah, tak mimpi kita, maka apabila tak mimpi, ujar Nabi, tadi belum bacakan di awal khutbah, man ro'ani, faqad ro'al haqqa. Barang siapa bermimpi itu dapat aku, maka sesungguhnya bujuran, karena setan kada pernah bisa menyerupai Nabi. Nah, kemudian yang kedua, maminandui Nabi secara batin. Maminandui Nabi secara batin, kita buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, halaman 2 atau halaman 3, dan bab kejadian manusia, kejadian Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala baulah manusia di dalam rahim mama, dibentuklah kepala seperti huruf mim. Dibentuklah tangan bahu seperti huruf H. Dibentuklah parut seperti huruf Mim. Dibentuk batis seperti huruf Dal. Kepala Mim, bahu H, parut Mim, batis Dal. Buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Banyak aja kita belajar aja itu. Nah, jadi kita tahu bahwa kejadian diri kita ini Mim, H, Mim, Dal. Ngarannya kalau kita bertahlil rajin itu Muhammad bil akhirin. Coba kita bertahlil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Salawat atas Muhammad nang akhir. Nah, mana Muhammad nang akhir? Yaitu orang nang pinandu bahwa dirinya itu kepalanya mim, bahunya ha, parutnya mim, batisnya dal. Muhammad bin awalin itu awak Nabi Muhammad, Muhammad bin akhirin, kita nama minan duri Nabi secara batin. Kemudian ujar Nabi, ana abul arwah wa adam abul basyar. Aku ini abah ikam tapi abah roh. Nah, cara kita meminandui Nabi begini. Sebenar-benar diri kita adalah roh. Ya, percaya kada percaya, ya pun kita kada berroh, namanya mayat. Kada diri lagi. Sebenar-benar diri kita adalah roh. Sebenar-benar roh itu adalah Nur Muhammad. Nah, berarti abah kita, keturunan kita adalah Nabi Muhammad, tapi keturunan pada roh. Adapun keturunan Nabi Muhammad nang pada darah daging, yaitu Nabi kita Muhammad nikah lawan Siti Khadijah, kemudian beranak Fatimah, Fatimah berlaki lawan Sayyidina Ali, beranak Hasan Husain dan yang lainnya, dan keturunannya sampai ke hari ini laki-laki ngarannya Habib atau Sayyid, bini-bini ngarannya Syarifah. Nah, itu keturunan Nabi darah daging. Tapi keturunan darah daging mun itu aja, maka kemanapun membuat darah daging buat dalam kokas, hancur kokasnya, hancur juga darah dan dagingnya. Jadi keturunan darah dan keturunan daging hancur, namun keturunan roh kada hancur. Nah, jadi lalu harap amanah, harap nang keturunan darah daging kah? Harap keturunan roh kah? Nang harap mana keturunan darah daging? Mana tahu bahwa dirinya itu berasal kepala dari mim, bahu, ha, paruh, mim, batisnya, dan lain itu harap benar. Nah, ini cara meminandui Nabi kita Muhammad secara batinnya. Nah, kira-kira itu aja ulun dapat ulun sampaikan pokok sabda sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkat, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi, dan mudah-mudahan kita pinandu lawan Nabi, dan mudah-mudahan kita mencintai Allah diawali dengan mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan, dimurahkan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.